Ketika ban mobil Anda kempes, terus Anda diemin mobilnya sebulan, terus lo coba pakai mobil itu lagi, apakah bisa dipakai mobilnya? Tentu saja enggak. Bannya masih tetap kempes. Sama seperti shoulder pain. Kalau cuma didiemin, ya nggak bakal sembuh. Mesti direhabilitasi dan lakukan exercise yang tepat supaya shoulder Anda bisa sembuh. What is going on semua, and welcome back to the Indovisio. Di video ini, gue akan ngebahas tentang shoulder pain atau sakit di bahu bagian depan, samping, atau belakang. Pokoknya di sekitar area ini ya. Gue yakin semua orang yang berolahraga dan beraktivitas itu pasti pernah kena yang namanya shoulder pain ya. Terutama kalau kalian nge-gym, main bulu tangkis, main tenis, main basket, dan lain-lain. Pertama-tama, kita akan bahas kenapa terjadi cedera, apa penyebab cederanya, dan gimana cara rehabilitasinya. Are you guys ready for the video? Let's go! Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan subscribing, Anda mengambil satu langkah lebih maju dalam fitness dan kesehatan kalian. So, subscribe! Kebanyakan cedera di shoulder disebabkan karena ada masalah dengan otot yang namanya otot rotator cuff. Otot rotator cuff itu merupakan otot yang berfungsi untuk menstabilisasi shoulder kalian. Jadi shoulder itu merupakan sendi yang sangat mobile dan bisa bergerak ke banyak arah ya. Dan yang membuat shoulder Anda stabil dalam gerakan adalah otot rotator cuff ini. Ketika otot rotator cuff ini tidak ada endurance, tidak aktif dan iritasi, maka shoulder Anda itu menjadi kurang stabil dalam melakukan gerakan. Yang terjadi ketika shoulder Anda kurang stabil adalah Anda mendapatkan sakit di shoulder bagian depan, samping atau belakang ya, jadi sekitar shoulder ini. Jadi, ketika Anda ada masalah di shoulder, didiemin doang itu nggak cukup. Anda mesti melatih endurance dari otot rotator cuff dan otot di sekitarnya. Ketika otot rotator cuff dan otot di sekitar shoulder Anda itu aktif dan endurance-nya kuat, maka shoulder Anda itu akan stabil lagi dalam melakukan gerakan dan sakitnya pun akan hilang. Dalam program rehabilitasi shoulder, ada 3 kunci utama yang mesti kalian tahu. Yang pertama, dalam melakukan gerakan-gerakan exercise dan rehabilitasinya, kita nggak mau ada rasa sakit. Jadi semuanya itu dilakukan pain-free. Ingat, sekali lagi guys, kita mau melakukan semua exercise itu pain-free. Yang kedua, semua exercise dan latihan untuk shoulder itu dilakukan dengan repetisi yang tinggi. Ingat, yang kita latih itu endurance. Yang kita butuhkan itu endurance dari otot rotator cuff dan otot di sekitarnya. Kita nggak terlalu butuh yang namanya strength. Tentu kita butuh strength yang cukup supaya otot ini bisa aktif ya. Tapi yang lebih penting itu adalah endurance dari otot rotator cuff dan otot di sekitarnya. Jadi beban yang bakal dipakai di exercise-exercise yang gue kasih unjuk itu relatif ringan. Dan repetisinya itu high, sekitar 12-20 repetisi. Yang terakhir adalah kita mau melakukan semua exercise ini dengan pelan-pelan dan terkontrol. Jadi program rehabilitasi yang pertama adalah Anda harus menguatkan dan melatih otot rotator cuff. Cara melatih otot rotator cuff gimana? Yaitu dengan melakukan gerakan external rotation. Gerakannya seperti apa? Yaitu seperti external rotation in neutral, in abduction, atau in prone. Ini merupakan exercise external rotation in neutral. Yang pertama kalian mesti lakuin adalah kalian mesti jepit towel atau anduk di antara siku dan badan kalian. Gerakan pertama adalah kalian mesti neken siku kalian ke badan kalian dan ngejepit towel atau anduk tersebut. Udah gitu, kalian mesti nahan jepitan ini dan menggerakkan tangan kalian keluar. Jadi kalian harus menggerakkan tangan kalian keluar seperti di video dan menahan supaya towelnya atau anduknya tidak jatuh dari jepitan tangan kalian. Ingat, ngelakuin gerakan ini pelan-pelan dan terkontrol, bebannya ringan aja, dan fokus merasakan kontraksi otot rotator cuff, yaitu di sekitar belakang shoulder kalian. Yang kedua adalah scapula stabilization exercise. Jadi ketika otot-otot di scapula Anda itu aktif dan punya endurance yang kuat, maka ini akan membantu menstabilisasi shoulder dan membantu otot rotator cuff Anda. Exercise-exercise yang bisa dilakukan itu seperti row, face pull, bent pull apart, Y, T, and W, dan lain-lain. Exercise ini merupakan exercise T, W, dan Y, atau T, W, and Y. Exercise ini berfungsi untuk melatih otot-otot di sekitar scapula, shoulder blades, atau tulang belikat Anda. Jadi, exercise-nya gampang banget. Kalian tiduran tengkurap di bench atau di bosu, terus kalian tinggal bikin huruf T, W, dan Y pakai tangan kalian. Exercise ini mungkin kelihatannya simple banget ya, tapi monggo dicoba, ini merupakan exercise yang sangat sulit dan sangat menantang ya untuk otot-otot di sekitar shoulder blades Anda ya. Ketika melakukan gerakan ini, kalian harus lakuin dengan pelan-pelan dan terkontrol ya. Slow and control. Udah gitu, kalian juga harus merasakan kontraksi di otot-otot di sekitar shoulder blades atau tulang belikat Anda, yaitu otot-otot di belakang shoulder kalian.
Yang ketiga, Anda mesti melatih otot latissimus dorsi atau otot back Anda. Otot latissimus dorsi yang kuat itu juga membantu menstabilisasi shoulder Anda supaya shoulder Anda lebih stabil. Exercise ini merupakan gerakan lat dorsi pull down, yaitu gerakan pull down yang spesifik mengisolasi otot latissimus dorsi. Jadi di gerakan ini kalian mau tekuk tangan kalian dan udah gitu pegang kabel atau theraband di atas tangan kalian. Udah gitu kalian mau maintain tangan yang nekuk dan gerakan shoulder kalian ke belakang seperti di video ini. Kalian harus merasakan otot latissimus dorsi atau otot back kalian atau sayap kalian itu berkontraksi ya. Yang terakhir adalah Anda mesti melakukan stretching di infraspinatus atau posterior capsule Anda. Yang biasa terjadi pada orang yang punya shoulder pain adalah posterior capsule Anda dan otot-otot di belakang bahu Anda ini tight atau keras. Jadi Anda mesti rajin men-stretching atau meng-foam roller atau men-trigger point ball otot-otot atau bagian di belakang shoulder Anda tersebut. Stretchingnya seperti apa? Bisa seperti cross arm body stretch atau sleeper stretch. Jadi ini merupakan cross arm body stretch ya, caranya gampang banget. Kalau misalnya shoulder kalian sakit di kanan, jadi tarik shoulder kanan kalian ke arah kiri dengan tangan kiri kalian. Udah gitu kalian harus merasakan stretchnya di bagian belakang tersebut. Atau enggak, kalian bisa menaruh trigger point ball dan taruh di bagian yang gue tunjuk tersebut ya. Sama aja efeknya. Gue mau lu tahan stretching ini selama mungkin, dan yang penting tuh kalian ngerasain stretch di belakang shoulder kalian ya. Yang mesti kalian ingat dari program rehabilitasi shoulder adalah butuh waktu. Butuh waktu untuk shoulder kalian sembuh dan kembali normal lagi. Shoulder kalian gak bakal langsung sembuh dalam sehari, dua hari, seminggu, atau dua minggu setelah melakukan exercise. Butuh waktu guys. Secara garis besar, orang-orang itu bisa sembuh dalam waktu 3 minggu sampai 3 bulan, tergantung dari separah apa cederanya. Yang mau gue tekenin ke kalian adalah, kalian harus melakukan exercise-exercise tersebut secara rutin. Butuh waktu buat exercise itu untuk ada efeknya ya. Ingat, butuh waktu sekitar 3 minggu sampai 3 bulan untuk exercise-nya itu mempunyai efek. Jadi, keep pushing on guys, tetap konsisten dan gue jamin, shoulder kalian eventually bakal sembuh. Tips-tips yang gue berikan tersebut hanya merupakan saran secara garis besar atas apa yang Anda harus lakukan ketika Anda ada shoulder pain. Tentunya, shoulder pain yang satu dengan shoulder pain yang lain itu bisa berbeda. Setiap orang, shoulder pain-nya bisa berbeda. Jadi terkadang dibutuhkan exercise-exercise yang spesifik dan khusus untuk masing-masing individual. Kalau kalian mau program rehabilitasi yang lebih efektif dan optimal, dan kalau cederanya nggak sembuh-sembuh meskipun kalian udah ngelakuin exercise, gue sarankan kalian harus cek shoulder kalian. So, that's it for the video. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian ada shoulder pain, saran gue cuma satu, sabar dan tetap ngelakuin exercise-nya. Ingat 3 kunci yang gue bilangin tadi. Nggak boleh ada rasa sakit, endurance, dan gerakan terkontrol, dan pelan-pelan. So, jangan lupa subscribe guys, karena dengan subscribe, kalian akan menjadi lebih sehat dan lebih fit. Thank you guys for watching, and I'll see you all in the next video. Peace!